Terus untuk Ali, aduh, gue pikir yang racun lah. Tangis ya. Oh, hey. Woi. Aduh, goblok. Ah.
kalah lawan gua. Siapa yang takut lawan lu? Lan bencong lan mua. Kan aku. Yo. Pergi sekolah dengan seragam rapi, berangkat dari rumah gak lupa permisi. Mau langsung masuk atau nongkrong-nongkrong, yang sering bolos pasti otaknya kosong. Sampai di kelas gerasa kerusuk, pinjam buku teman. Kini pekerjaan rumah diselesaikan di sekolah. Mungkin tadi malam main atau sibuk pacaran, lupa belajar, seolah hidup gak perlu masalah. Ada yang niat belajar, ada juga yang gaya-gaya cari teman atau pacar, itu hal yang biasa. Buat sensasi agar lebih kelihatan rame, sedikit kreatif supaya teman gak sepele. Baik atau bandel, ya macam-macam lah. Yang bego dicueki, yang pintar dihormati, biar bisa nyontek. Ya itu taktik lah, asal jangan sombong, nanti bisa dibenci. Anak sekolah ugal-ugal yang hilang, biasa sambil ke jalanan. Yo. Dapat kenalan dari anak sekolah lain, sedikit basa-basi, nomor HP jangan dilupain. Simpan baik-baik supaya bisa digangguin. Mana tahu jodoh kan bisa dilanjutin. Kalau udah punya pacar jangan menggatal, nanti kalau ketahuan akibatnya bisa fatal. Pacar pergi, gebetan lari, apapun gak dapet, akhirnya sendiri lagi. Kan kasihan, iri lihat orang pacaran, malam mingguan gak punya arah dan tujuan. Kadang nakal, pacar temen pun dihantam. Waduh bahaya tuh, nanti bisa berantam. Mendingan hidup yang normal-normal aja, gak usah bertingkah atau berdiam diri di rumah. Bantuin orang tua, kerjain yang berguna. Ya terserah, yang penting gak menyalah. Anak sekolah ugal-ugalan, oh biasa.